Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala Muhammad. Video kali ini saya mau merakit baterai Life Pompa menjadi 24 volt. Ini belum ada 1 bulan saya pasang BMS 12 volt, ini saya berubah pikiran. Mau upgrade sistem menjadi 24 volt. Jadi BMS-nya saya lepas, saya ganti menjadi BMS 8 seri 100 ampere. Simak terus videonya. Saya ukur dulu nih tegangannya nih. Sepertinya tidak balance ini sementara. 3,2. 3,2. 3,2 3,2 sebelah sini satunya 3,4 hampir 3,4 nih 3,4 3,37 ya hampir 3,4 lah ya masih masuk 3,4 nah ini enggak balance ini ya kalau saya enggak membongkar satu persatu ini perselnya di top balancing ya setidaknya nanti saya top balance tapi cuma dua ini empat paralel nah nanti sisanya biar diatasi sama aktif balancer nanti kan saya pasang rencananya ke depan. Ini saya top balance dulu. Jadi dua seri ini saya top balance dulu. Enggak satu persatu, sel per sel tapi empat seri. Bautnya kita tipiskan ini, kita pangkas separuh ya kira-kira ini nih. Ketika ini diberdirikan di sini, kita pasang di sini nih. Ini sejajar dengan ini nih. Nah, itu tuh, saya kurang jelas ya. Nah, lebih jelas ini.
Nah, ini nih. Jadi kita pangkas separuh, kira-kira sama datar dengan yang ini nih, yang putih-putih nih. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti kita ketika ininya kita ratakan, ini juga ini enggak ini apa namanya semakin kokoh. Terus habis itu sisanya kita potong. Kita potong secukupnya kira-kira untuk baut sekun kayak gini nih. Ini belum jadi ini belum saya ini bautnya masih masih tinggi nih. Nah, ini nanti kita juga potong. Nah, ini nanti biar enggak apa biar enggak ini. Biar ketika ditutup, nah, ketika ini sudah selesai kita tutup ini kutub-kutubnya itu tidak nyenggol bodi seperti itu. Karena ini memang fresh sekali. Karena kita kan enggak punya apa namanya spot welder yang kelasnya tinggi, yang wattnya besar ini kan. Spot welder yang kelas besar ini. Ya ini kan enggak ada. Adanya spot welder yang untuk Li-ion itu. Kalau yang untuk ini kan kita sementara kan hanya pabrik mungkin yang punya. Jadi kita akali sama ini pakai ini nih, baut yang kita ini. Kita pangkas. Sebelumnya waktu pakai 100 AS saya pakai yang ini, baut yang kepalanya datar gini nih. Kepalanya datar. Yo, fokus yang teman sih. Ah, kepalanya datar seperti ini. Tapi ternyata ini ya masih lumayan ini. Malah kayaknya menurut saya lebih bagus ini nih. Kepalanya kita kurangi. Habis itu nanti kita masih tambahin lem biar lebih kokoh. Nah, ini kita pangkas pakai gerenda. Ini udah saya pasang nih. Ini kabelnya ini dua ini. Ini ukurannya 25 mm. Saya pakainya ini. Ini BMS-nya saya potong. Nah, ini BMS aslinya panjang ini saya potong. Cuma saya ambil terminalnya saja. Ambil terminalnya saja biar rapi ini macam ini nih. Tetap bisa dipakai. Ininya. Nah, ini tinggal kita pasang BMS-nya ini. BMS-nya kita sesuaikan dengan skema dari pabriknya sana. Ini mungkin nanti saya pakai ini nih. Saya pakai ini nih, saya potong-potong. Nah, ini masuk. Nah, nanti disolder. Terus yang ini ke B min ke baterai negatif. Yang P ini nanti yang ke charging atau menuju kabel ini nih. Kabel yang ini nih, yang negatif yang ini, yang ke apa? Ke output dari baterai. Yang P ini, yang B ini ke baterai. Lalu ini nanti kita pasang juga, ini berurutan. Ini ada skemanya di sini nih, negatifnya di sebelah sini. Fokus. Set. Nah, negatifnya di sebelah sini berurutan. Nah, biasanya ini kabel yang ini nih dikasih warna hitam dari pabriknya gitu kan biasanya ini pabriknya beda. Kalau yang lainnya ini dikasih warna beda, ini juga merah, yang lainnya ini putih biasanya gitu ya. Tapi yang namanya pabrik kan ini lain-lain. Yang jelas ini kita pasang ini ke negatif. Ini ada ini ke 24 voltnya terakhir dan ini nanti berurutan. Fokus berurutan 6,6 sini 9 berurutan. Nah, biasanya ini kabel yang ini nih dikasih warna hitam dari pabriknya gitu kan biasanya ini pasang. Pabriknya beda kalau yang lainnya ini.
jelas ini kita pasang ini ke negatif, ya dari ke 24 volt yang terakhir ini berurutan fokus 6,6 sini 9 berurutan. Biasanya ini kabel yang ini nih dikasih warna hitam dari pajaknya. Ini probnya satu itu ke negatif sini. Kita ukur dari yang pertama B1. Kelihatan ya. Nah, kelihatan enggak ya? Wis, maju lagi sana. Nah. Ini negatif sini B1 3,32. 6,6 9,9 13,2 16,6 19,9 23,39 Nah, ada 6,7. Ini udah selesai. Tinggal kita pasang. Sudah dipasang, tinggal kita ukur nih BMS-nya protek apa enggak ini. Kita bisa ukur di terminalnya ini. Nah, sip. Oh, belum dipasang kabelnya, lupa itu satu. Kabel positif yang belum dipasang ini. Oh, saya pasang dulu. Nah, itu. Tinggal kita coba. Kita ukur mesin ini. Protek enggak ini BMS-nya? Kita cek dulu. Nah, dah nih. Tuh. Udah berfungsi dengan baik ini. Nah.
Nah, itu udah 26,7 udah berfungsi dengan baik. Nah, tuh. Nah, tinggal kita rapikan kabelnya nih. Kita rapikan, kita tutup nih. Ada penutupnya ini. Biar casingnya bisa ditutup.